Cuma, kita macam terlalu bising lah. Habis tu nak buat macam mana? Cuba awak balut kopar awak tu dengan kain. Balut dengan kain? Ya, balut dengan kain. Balut dan awak pukul. Mengapa bunyi ini jadi begitu lemah? Cuba simak beritahu saya, bagaimana bunyi boleh terhasil? Cuba kata bunyi terhasil daripada getaran objek dan bunyi memerlukan medium supaya dapat kedengaran. Jadi, apabila kompang ini dibalut dengan kain, apa pula yang terjadi? Gelombang bunyi diserap oleh kain. Ha, memang pandai kamu ni. Bagaimana pula kita cuba memukul ini di dalam kotak? Ha, jom kita cuba. Lemah juga bunyinya. Ha, ini disebabkan gelombang bunyi diperangkap di dalam kotak dan dihalang oleh dinding kotak. Maka, bunyi tidak dapat merambat keluar. Oleh sebab itu, bunyi yang dapat kita dengar adalah lemah. Tetapi, jika kita memukul kompang di dalam bilik yang kosong, maka bunyi kompang akan menjadi amat kuat. Mengapa itu boleh berlaku? Ini disebabkan bilik yang kosong tidak mengandungi apa-apa objek yang menyerap bunyi. Pantulan bunyi dapat berlaku dengan lebih berkesan. Pantulan bunyi berarti bersama dengan gema bunyi. Gema hanyalah salah satu fenomena pantulan bunyi yang berlaku pada jarak yang jauh. Bagi gema, bunyi pantulan dapat diasingkan daripada bunyi tuju. Dua bunyi berasingan akan kedengaran. Seperti ini. Zimam, mam, 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 mam. Apakah contoh pantulan bunyi yang lain? Contoh yang lain ialah gaung. Gaung ialah pantulan bunyi yang berlaku pada jarak yang dekat dan bunyi pantulan bercampur dengan bunyi tuju. Satu bunyi yang dipanjangkan akan kedengaran. Oh, rupanya begitu. Ha kawan-kawan, pantulan bunyi ada kegunaannya tau. Sona merupakan teknik penggunaan gelombang bunyi ultra untuk mengesan lokasi dasar laut, kumpulan ikan dan objek-objek di bawah permukaan laut. Dalam perubatan, kita sering menggunakan imbasan bunyi ultra untuk mengesan kehadiran sel kanser, perkembangan fetus dan memahati organ dan tisu dalam badan manusia. Ha, kelawar juga boleh menggunakan pantulan gelombang bunyi untuk terbang dalam keadaan yang gelap tanpa melanggar dinding. Gelombang bunyi yang dipantulkan oleh dinding dan haiwan lain dapat dikesan oleh kelawar. Malah, jaraknya dapat dianggarkan. Adakah kamu perasan bahawa jika saya menjauhi kamu, bunyi yang dihasilkan oleh kompang agak rendah? Manakala jika saya mendekati kamu, bunyi yang dihasilkan agak kuat. Ya, memang benar apa yang kamu katakan itu tadi. Cikgu pernah kata, ini dinamakan sebagai kesan Doppler. Kesan Doppler? Apakah maksud kesan Doppler? Kesan Doppler adalah suatu keadaan di mana frekuensi bunyi meningkat apabila menghampiri seseorang pemerhati dan berkurang apabila menjauhi pemerhati. Seperti yang berlaku apabila kita memukul kompang sambil bergerak tadi. Oh, saya rasa saya faham. Keadaan ini sama seperti apabila ambulans mendekati kita dan bunyi yang dihasilkan agak kuat. Ya, apabila jarak gelombang bunyi pendek, frekuensi bunyi adalah tinggi. Bunyi siren akan semakin berkurangan apabila ambulans telah bergerak menjauhi kita. Apabila jarak gelombang bunyi panjang, frekuensi bunyi adalah rendah. Jika kelangsingan atau frekuensi gema yang diterima oleh pemangsa menurun, pemangsa menjauhi mangsa dan bergerak pada arah yang bertentangan. Tetapi, jika kelangsingan atau frekuensi gema yang diterima oleh pemangsa meningkat, maka pemangsa akan tahu bahawa mangsanya berdekatan dan akan bergerak pada arah yang sama. Zimam, tahukah kamu bahawa bunyi boleh dipindahkan melalui udara? Betul ke? Bagaimana ia boleh berlaku? Kita akan melakukan satu aktiviti yang membuktikan bahawa bunyi boleh dipindahkan melalui medium udara. Kita hanya memerlukan kacang hijau yang boleh menari. Kacang menari? Ya, seperti ini.
seperti ini. Tahukah anda bahawa seruling merupakan alat muzik yang tertua? Recorder pula ialah salah satu alat muzik tiup kayu seperti seruling. Ia memiliki saluran yang menyalurkan udara ke pinggir alat. Bagi saya, recorder adalah satu alat muzik yang mudah dimainkan dan amat menakjubkan kerana dapat menghasilkan pelbagai not bergantung kepada jari kita yang mengawalnya. Zima, apa kata kita cuba buat seruling sendiri? Kita nak guna apa? Bahan yang kita perlukan amat mudah, iaitu penyedut minuman dan gunting. Mula-mula, kita gunting pada bahagian hujung penyedut minuman. Seperti ini. Kemudian, kita gigit pada hujung penyedut minuman untuk melembutkannya. Berhenti apabila hujungnya hampir bersentuhan. Letakkan bahagian yang telah dipotong ke dalam mulut dan tiup dengan kuat. Biarkan hujung penyedut minuman bergetar. Bunyi yang kuat akan kedengaran. Apabila kita meletakkan penyedut minuman lebih ke dalam mulut, ia akan menghasilkan not yang rendah. Apabila kita mengeluarkan penyedut minuman sikit daripada mulut, ia akan menghasilkan not yang tinggi. Seperti ini. Itu saja. Mengapa itu boleh berlaku? Apabila kita meniup pada bahagian hujung penyedut minuman yang telah dipotong, kepingan hujung penyedut minuman akan bergetar. Oh, untuk menghasilkan bunyi, kita perlukan getaran. Ya, memang benar. Getaran akan bergerak sepanjang penyedut minuman dan dipantulkan di hujung satu lagi. Getaran ini akan dipantulkan secara ulang-alik di antara kedua-dua hujung penyedut minuman. Kita boleh mengubah frekuensi bunyi dengan memotong penyedut minuman. Ini adalah kerana panjang penyedut minuman akan mengubah masa untuk getaran bergerak sepanjang penyedut minuman. Secara kesimpulan, bunyi adalah dihasilkan melalui getaran. Bunyi memerlukan medium untuk merambat. Bunyi boleh diserap dan dipantulkan bergantung kepada jenis permukaan. Kesan Doppler berlaku apabila sumber bunyi mendekati dan menjauhi pemerhati. Frekuensi bunyi boleh diubah mengikut kekerapan getaran yang dihasilkan pada alat muzik. Bunyi adalah sesuatu yang amat menakjubkan. Tanpa bunyi, dunia kita akan menjadi sunyi dan bosan. Oleh sebab itu, hargailah dan jagalah diri kita dengan seeloknya sebelum terlambat. Oh,